Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Fadil Pokok Mancing ya. Di kesempatan sore hari ini saya mau mancing lagi, dan sebutnya ini ya, sebutnya di sini sawah-sawah terus di pait-pait kecil ini ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cari lubang ya. Semoga saja bisa mendapatkan strike, syukur-syukur bisa mendapat abon ya. Oke, salam satu hobi, salam pokok mancing ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya menemukan satu lubang ya, dan ini dia lubangnya. Spotnya ini berada di parit-parit yang sudah mulai mengering ya. Saya penasaran dengan lubang ini, kita langsung coba ya. Soalnya pas tadi saya lewat airnya tuh naik turun, saya curiga. Belum ada pergerakan ya. Kita tunggu dulu. Ternyata disambar ya teman-teman. Kok melintir? Senarnya melintir. Nyangkutkah ini? Kita tarik pelan-pelan ya teman-teman. Berat sekali. Sepertinya ini nyangkut teman-teman. Is. Ternyata strike bukan nyangkut. Berarti ini belutnya ya yang nyangkut tadi. Segini ternyata isinya. Oke, gak apa-apa. Ini jadi strike perdana kita ya teman-teman. Meskipun cabai-cabian ya. Salam satu hobi, salam pokok mancing. Nah, teman-teman, di sini ceritanya saya pindah ya, pindah lokasi. Ini di dalam pemakaman umum ya, teman-teman. Ini dia kuburan-kuburan, dan lokasinya tuh masih di sana lokasinya. Itu di depan itu Bang Dayat ya, saya kedatangan teman ya. Bang Dayat, dan yang ngajak pindah ke sini itu Bang Dayat. Berhubung saya penasaran dengan spot di pemakaman ini ya teman-teman, jadi saya putuskan untuk pindah tempat ya. Oke, gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, terus tonton video ini sampai selesai ya. Salam satu hobi, salam pokok mancing. Oke teman-teman, di sini saya menemukan dua lubang ya. Ini lubang satu dan ini lubang kedua ya. Sepertinya ini lubang tembusannya ya teman-teman. Saya penasaran dengan lubang ini. Kita langsung coba ya. Moga-moga aja lubang ini berpenghuni ya. Syukur alhamdulillah kalau penghuninya babon. Tapi kalau lihat dari lubangnya sih kecil ini lubangnya teman-teman. Ternyata disambar ada penghuninya ternyata teman-teman. Ternyata ada penghuninya ya. Semoga saja bisa strike ya teman-teman. Kok buat mainan gitu loh. Sudah kan ini, kita coba tarik ya teman-teman. Nyangkut kah ini? Walah, segini ternyata penghuninya teman-teman. Persis sama lubangnya. Ini dia penghuninya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita sore hari ini, karena waktu juga sudah mulai maghrib ya. Ini juga Bang Dayatnya sudah saya tunggu-tunggu dari tadi.
Ini dia udah kembali. Dan saya masih di dalam TPU nih, teman-teman. Ini saya masih di dalam kuburan ya, teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan ditunggu video-video saya selanjutnya. Video mancing belut, video mancing ikan juga ya. Oke, kita akhiri dulu. Salam satu hobi, salam pokok mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.